Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di YouTube channel kita. Masalah mana ada. Tetap bersama Mimi di sini. Ada Kakak Cindy, assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Hari ini aku sih yang mau curcol. Gantian. Apa nih masalah? Aku dikomplain. Katanya aku kalau di rumah marah terus. Mimi pemarah. Ya kan, masa sih? Aku nggak ngerasa aku dimarah. Aku pemarah loh padahal. Nggak tahu deh. Tapi kan Mbak, aku ngerasanya ya emang itu aku gitu. Emang aku dari dulu gini aja gitu. Emang pemarah? Ya nggak ngerti. Aku tuh orang rumah bilang aku pemarah. Terus nggak mau berubah? Ya bukan nggak mau berubah, karena kan aku ngerasanya yang emang aku pemarah gitu ya, orang rumah lah yang ngertiin aku. Aku juga dulu dari dulu deh kecil perasaan aku begini-gini aja kan. Terus tiba-tiba ketemu suami, ketemu anak yang cuma baru belasan tahun gitu kan. Aku ketemu mereka, istilahnya nih selama aku hidup kan harusnya mereka dong yang ngertiin aku. Aku dengan sifat aku kayak begini gitu loh Mbak. Ya kan bener kan ya Mbak Inka ya? Menurut Mimi mau bisa berubah nggak? Mau nggak berubah? Kan tapi sifat Mbak, emang sifat bisa dirubah? Udah dari lahir dari sananya gitu. Iya, sifat orang pemarah itu sifat ya? Emang gitu, gitu kan Mbak? Gitu, emang ya. Harus rubah? Bisa Mbak kalau mau dirubah? Nah. Sekarang kan tergantung kita mau Mbak Inka ada bilang, nah sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Silahkan Mbak. Iya, kan kalau kita kan kalau pemarah kan berarti banyak masalah dong ya. Sementara kan kita masalah emang ada. Iya. Kan, berarti lo kalau marah sesuatu yang lo nggak suka kan nih. Iya. Berarti kan banyak masalah gitu kan. Iya, berarti gitu ya. Iya kan. Iya nggak ya? Kembali lagi kepada kan kita mau pakai sudut pandang spiritual, ya kan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik perilakunya. Daging itu bernama kalbu atau hati ya Mbak ya? Atau hati. Jadi perilaku kita, sikap kita ditentukan oleh isi kalbu kita. Berarti perilaku kita bukan karena sifat yang udah bawaan itu ya Mbak, tapi memang persepsi yang ada di dalam hati kita, ya kan? Ya, kalau persepsinya diganti ya perilakunya ganti dong, berubah. Jadi siapa bilang nggak bisa berubah? Oh, jadi sifat pemarah itu, jadi sifat pemarah itu sebenarnya bukan sifat dari lahir ya Mbak ya? Bukan, coba ya kalau dari lahir. Betapa zolimnya Allah menciptakan manusia yang dari lahir udah ditentukan akan masuk neraka ya Mbak. Iya ya, oh iya, karena Allah nggak mungkin. Karena di dalam Al-Quran Allah udah bilang nggak boleh marah ya Mbak ya. Ya, Allah bilang kan marah itu setan. Aku bersama orang sabar. Marah itu, sabar itu utama. Jadi marah itu dosa. Aduh, apapun alasannya. Tunggu dulu, tadi Mbak Inka bilang kalau pemarah itu setan, jadi maksud Mbak Inka setan. Ya, kalau Al-Quran sih bilang begitu. Bukan kata Mbak Inka jadinya. Ya, jadi aku saat itu sedang menjadi setan, menghasut diriku untuk keluar koridor. Kalau marah itu sifat setan gitu ya Mbak ya. Manusia itu diciptakan Tuhan hanif. Ya. Kan kita tuh sebenarnya manusia itu sempurna. Apa sih maksudnya sempurna? Manusia itu harusnya tidak pemarah. Manusia itu harusnya tidak zolim. Manusia itu harusnya tetap taat. Harusnya. Namun karena kebodohan dan ego serta hasutan setan, kita jadi terlempar orbit yang harusnya kita dalam orbit ketaatan, kita terlempar menjadi pembangkangan. Soalnya kan kita itu ya Mi ya, dari kecil kita sudah terbiasa hidup di lingkungan yang kalau ada yang salah marah. Iya. Ya nggak sih Mi? Yang gawat itu ya itu tadi Mimi sebenarnya gawat banget tuh punya persepsi udah nggak bisa dirubah. Marah itu sifat saya tuh dari jadi orang yang harus ngertiin aku gitu. Aduh, kalau orang jauh ICU gue deh nih. ICU. Kalau orang ngerti kita, suruh orang ngertiin kita nggak apa-apa, tapi ketika kita bilang pemarah dari sananya, maka kita membenarkan segala sesuatu yang membuat kita marah tuh, kita perilaku marah kita akan kita benarkan. Iya. Kita jadi nggak mau berubah. Karena memang dari sanonya gitu. Tapi gak enak sih Mbak ya. Gak enak loh Sin. Pasti. Iya kan. Pasti lah Mi. Iya. Mana enak kan coba kamu marah-marah gitu kan. Iya. Ternyata itu sifatnya setan. Ternyata sifatnya setan. Dan setan itu saya sendiri. Iya. Iya. Jadi justru aku yang jadi setan buat orang lain gitu ya Mbak ya. Jadi buat aku sendiri juga. Jadi memang kita harus menyadari bahwa ini hati kita berarti isinya tidak sesuai dengan Quran. Berarti kan persepsi kita harus kita rubah. Ya, ya kan? Sudut pandang. Karena Allah sudah memberikan semua yang kita butuhkan untuk bisa terasa, bisa tertancap di hati itu. Allah udah kasih, Allah kasih kalbu, hati, Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih juga Al-Quran, dan Allah juga kasih panutan. Jadi kita, Rasulullah kan bilang jangan marah. Jadi nggak mungkin kemarahan itu adalah dari sananya. Nggak ada ya Mbak sebenarnya ya. Allah tidak menciptakan aku ini sebagai seorang yang pemarah gitu ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia yang dari awal, dari lahir udah diarahkan ke neraka. Yang nggak mungkin. Berarti sebagian besar kita manusia yang menganggap marah itu wajar gitu kan. Berarti yang salah ya itu ya Mbak ya, persepsi kita ya. Iya, nggak sesuai dengan Al-Quran. Terus aku harus ngapain? Nah, karena kita tahu bahwa perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu kita, keyakinan yang berada di kalbu kita, tentu kita harus mencari cara bagaimana janji-janji Allah atau ayat-ayat dalam Al-Quran itu menjadi sesuatu keyakinan yang ada di dalam kalbu kita. Ya. Contohnya nih, kan kita yakin banget ya, ini keyakinan yang tertancap di dalam kalbu seluruh umat Islam. Aku tahu. Apa? Babi itu haram. Ya kan? Kan itu tertancap banget nih. Bener banget. Saking yakinnya gitu, saking yakinnya kan yang haram makannya ya. Lihat gambar babi, hihihi gitu. Padahal kan lewat, kalau kita ke pasar lewat gerai babi, nggak mau lewat sana ada babi. Padahal kan yang haram makannya ya. Artinya apa? Sebegitu hakul yakin. Iya, terhadap babi haram itu ya. Yakin banget ya. Nah, bisakah kita sehakul yakin itu bahwa marah itu sama juga menutup pintu Tuhan masuk ke dalam kalbu kita. Marah sama juga membuka pintu neraka. Bisa nggak seyakin itu? Gimana sih Mbak? Caranya gimana tuh Mbak? Nah, tapi bisa ya Mbak? Bisa nih. Kalau nggak bisa gimana kita? Tuhan nggak bisa membuat kita taubat dong. Ada tobat. Tapi kan selalu Tuhan memberikan banyak cara. Nah, tinggal kita mau atau enggak. Tapi kalau kayak tadi Mimi udah bilang, ini kan udah dari sononya, langsung grek tutup pintu untuk perubahan. Ya kan ya? Bahaya banget ya. Iya, bahaya banget. Makanya ICU, IGD, hello. Ya kan jadinya. Jadi gimana Mbak? Caranya gimana? Atau tadi sini juga nanya. Caranya adalah melakukan suatu proses perenungan. Allah sudah menginformasikan sebenarnya di dalam Al-Quran, dalam Al-Araf 179, bahwa penghuni neraka berisi jin dan manusia yang tidak mau menggunakan kalbunya untuk menghayati ayat-ayatku, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat-ayatku, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Artinya, perenungan dengan menggunakan hati, mata, telinga itu mutlak dalam hidup. Lalu Rasulullah juga mengabarkan bahwa tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi melakukan perenungan itu menggunakan potensi yang Allah kasih ini adalah sesuatu yang mutlak untuk menurunkan apa yang ada di sini ke dalam kalbu. Kalau aku sih sebenarnya ada. Jadi artinya gini ya, ini susah banget menurunkan yang sejengkal ini jaraknya ya. Dari sini ke sini kan cuma sejengkal ya, tapi susah sekali. Kita perlu satu metode yang memudahkan ini. Ada Mbak. Aku sih belajar membuat proses itu menjadi lebih mudah. Walaupun aku juga masih berjuang menurunkan ini ya. Itu di sekolah kalbu ya. Aku kan selama ini sekolah akal sampai jadi dokter. Ya. Nah, aku lupa ada juga ya. Aku lupa ya. Allah memberi aku potensi kalbu. Kalbu ini nggak pernah disekolahin. Jadi sekarang aku tahu oh ternyata ini dua-duanya harus disekolahin sehingga dia bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Ya kan? Makhluk yang cerdas akal dan cerdas kalbunya. Jadi kalbu ini disekolahin aku ikut metode tafakur di satu majelis di Bandung, majelis Mutiara Tauhid. Nah mereka punya metode itu, memudahkan banget menurunkan apa yang ada di sini menjadi ke sini. Karena kalau ilmunya semua aku udah punya kan, belajar agama seumur umur, tapi nggak jadi. Aku juga belajar agama dari belum sekolah. Tetap aja gitu ya, malah sehari-hari ya. Jadi kita untuk supaya nggak marah itu harus ada sesuatu yang kita turunkan dulu ke sini ya Mbak ya, yang membuat kita jadi otomatis nggak marah gitu. Yang menyadari bahwa marah itu adalah sikap. Sikap itu ditentukan oleh kata Rasulullah isi kalbu kita. Jadi kita nggak perlu nggak pengen marah, tapi kita harus bagaimana caranya itu kita yakini ya, ada itu. Ya ada di kamu kesadaran itu yang harus kita proses sendiri ya, dan itu bukan melalui proses kan, itu proses menurunkan ke hati berarti kan yang harus melakukan hati nah sementara kita pakainya akal, kita baca-baca kan, membaca kebisaannya akal. Lalu kalau kita berpikir, misalnya itu kan fungsinya akal. Lalu kita menghitung-hitung, terus ya padahal aku udah ikut itu akal juga loh Mbak, yang kayak meditasi gitu-gitu, yoga yang katanya membuat jadi bisa nggak gitu? Enggak, tetap aja dikomplain kan sama orang rumah. Ya memang kalau seperti itu kan mereka yang nyampe sebulan, bisa sehari. Tentatif berarti itu ya. Tapi Mbak Inka tadi caranya itu bilang itu nggak tentatif dia Mbak. Ya kalau selamanya kan kalau sudah sekarang begini, sekarang aku mau nanya. Tentatif nggak, ganti-ganti nggak, kadang-kadang pengen makan babi, kadang-kadang nggak. Kalau tentang babi ya enggak dong. Kalau itu kalau sudah langsung berada di kalbu keyakinan itu dia tidak terbenci gitu ya. Apapun situasinya ya. Dan aku mau tanya juga, apakah dengan makan supaya kan ada nih latihan supaya nggak marah, misalnya mutih, puasa gitu kan? Apa benar bisa latihan gitu ya? Aku mau tanya, pernah latihan nggak? Kadang makan babi, kadang enggak. Nggak pernah. Kok bisa ya? Kan aku yakin. Ya, kok bisa aku yakin ya? Ya karena memang kondusif banget lingkungannya ya. Dan lagi itu kita jadi praktisi, kita langsung lakukan. Jadi memang untuk menancapkan keyakinan di dalam kalbu setingkat hakul yakin, bukan dengan melakukan latihan, tapi proses perenungan yang terus-menerus, fokus dan konsisten, dan proses yang panjang dengan melakukan metode dengan benar, baru kita bisa. Jadi ada proses belajarnya sih, proses panjang ya, karena terus memupuk keyakinan-keyakinan yang akhirnya yang marah itu jadi nggak ada gitu ya Mbak, karena udah otomatis ya. Aduh bener sih, marah itu semua kondusif banget di lingkungan kita ya, marah itu wajar. Itu kok marah dong ya kan gitu kan Mbak. Kan tadi kalau ini kan kasih contohnya pemarah gitu ya, berarti kalau pemarah aja bukan sifat kan, ternyata itu kan karena isi hati ya, isi kalbu yang persepsinya salah gitu kan. Itu berarti sifat-sifat yang selama ini kita ya you name it, ya sifat apalah sifat sombong, sifat apa itu ternyata balik lagi ke persepsi. Isi hati ya, persepsi yang kita miliki, yang kita tancap di hati kita, yang kita masuk dalam hati. Kenapa sih orang itu sombong gitu kan? Ya dia punya persepsi bahwa dia itu yang berkarya, kekayaannya, lalu hartanya, jabatannya, itu persepsinya karya dia. Padahal kan dari sudut pandang spiritual itu semua karya Tuhan. Karya manusia cuma satu, ketaatan dia terhadap Tuhan dan Rasulnya. Cuma itu aja ketaatan. Yang lainnya enggak. Mau punya anak atau nggak punya anak karya Allah. Ya kan, jodoh karya Allah. Mati sakit dari karya Allah. Pernah nggak kita, aku punya temen nih, hidup sehat, olahraga, makan teratur, serangan jantung tuh. Jadi emang sakit itu pemberian Tuhan, kita nggak bisa mendikte dia. Nah, jadi semua itu karya Allah. Sakit, sehat, miskin, kaya, fisik, cakep, jelek, itu semua karya Allah. Nah, ketika kita tidak menyadari itu kita tuh siapa, maka Allah yang berkarya, kita yang tepuk dada. Jadi persepsi dia, dia yang berkarya, itu persepsinya membuat dia mempunyai rangkaiannya panjang banget di belakang itu ya. Iya, ternyata ya. Emang kita harus mikir ya. Ya itu harus proses gitu ya. Kalau mikir dikit aja deh. Masa sih Tuhan menciptakan manusia yang pemarah? Dikit aja deh. Iya, pasti nggak akan begitu. Iya, misalnya Allah tega gitu kan ya. Jadi langsung diarahin. Jadi emang seperti itu. Allah itu kan memberikan kita kan kalbu itu putih bersih. Nah, kan kita yang mengisinya dalam hidup ini. Siapa yang mengisinya? Kita yang motorin. Kalau kita ngisinya salah, otomatis lah marah itu jadi wajar gitu ya. Betul. Jadi kita marah karena persepsi yang kita masukin ke diri kita sendiri. Betul nggak? Nah, jadi Mimi sama Cindy dan aku sekarang nggak bisa lagi nyalain setan. Aduh, setan nih. Jangan jadi kita sendiri tuh aku yang setan. Iya ya, selama ini setan kesian juga ya, jadi kambing hitam loh. Kalau kita marah, kita ya ampun. Padahal persepsi kita. Oh gitu ya Mbak ya, jadi ternyata persepsi kita yang salah, jadi karena nggak sesuai marah. Betul. Iya, jadinya makanya persepsi kita dulu yang harus kita beresin ya. Persepsi itu yang makanya kita sekarang membagikan sudut pandang persepsi yang selaras dengan Al-Quran, supaya kita mampu menyelaraskan diri dengan kehendak Allah dan Rasulnya dalam hidup ini. Gitu, karena tanpa persepsi yang selaras dengan Al-Quran sulit kita melaksanakan tugas-tugas ketaatan. Sulit sekali. Satu yang juga yang paling Cindy ingat banget, yang Mbak Inka juga sering berkali-kali ingetin gitu ya, bahwa hidup adalah ujian, hidup adalah cobaan. Kalau kita marah, berarti kita belum yakin bahwa hidup itu cobaan dan ujian. Banyak sekali. Karena kita marah terhadap cobaan kita gitu ya, Mbak. Iya. Begitulah. Jadi memang banyak sekali persepsi-persepsi yang tidak Qur'ani. Ketika kita marah tuh berarti kita ngerti, oh selama ini ilmu agama yang saya pelajari hanya mampu menerangi akal saya aja. Sia-sia, tidak mampu menerangi kalbu kita. Sementara kita kalbu kita. Iya ya, tadi yang Mbak Inka bilang hati yang menentukan sikap kita, soalnya si hati kita itu kan ya ampun. Itulah namanya orang yang merugi. Orang yang merasa gitu ya Mbak. Iya, udah belajar agama cuma buat pintar aja, pintar diskusi, pintar nasehatin, tapi perilaku tetap aja marah-marah. Sedangkan tujuannya ajaran agama itu untuk perilaku kita ya, untuk hati ya. Ya ampun, ketukar-tukar ya. Supaya perilakunya selaras. Salah. Itu hanya karena persepsi itu ya, persepsi yang salah yang kita pupuk terus. Bener. Iya, jadi taat itu action. Ingat aja, action, perilaku, bukan teori yang untuk dibahas-bahas. Tapi taat itu adalah satu action, bagaimana kita menjalankan hidup dan menghadapi persoalan-persoalan yang Allah berikan pada kita sebagai cobaan. Untuk apa? Untuk memilah-milah siapa yang layak ditempatkan di surga dan siapa yang pantas dihempaskan ke neraka. Iya. Iya. Mbak Inka boleh nggak cerita? Mungkin Mbak Inka punya satu contoh gitu ya yang di Mbak Inka sendiri nih. Ketika ada Mbak Inka menghadapi sesuatu yang sebetulnya nih secara dunia, secara lingkungan parah gitu, parah. Tapi Mbak Inka nggak marah. Banyak sih yang paling ini dulu ada masalah pada salah satu anak aku yang sangat sesuai Quran, artinya cobaan banget ya. Nah itu semua orang sih nangis ngelihat perilakunya gitu. Tapi aku ngelihat itu kebenaran buat aku. Jadi aku bukannya marah malah merangkul ya. Artinya anak ini kan nggak ngerti karena dia juga belum akil balik. Ya sudah, nggak ada yang salah. Aku melihat itu sebagai satu bahan perenungan dan bahan introspeksi. Apakah ada yang kurang dalam membina jiwa titipannya ini? Lalu aku tahu, oh ya mungkin waktu aku kurang atau apa, memperbaiki diri, dan sudah aku ambil pelajarannya, meningkatkan kualitas aku. Bener ya, balik ke diri sendiri ya, diri sendiri ya. Nggak ada yang salah soalnya. Kalau atau siapa saja lah, ada juga misalnya teman aku yang jelas-jelas gitu nunjuk-nunjuk sesuatu yang nggak aku kerjain. Kamu kan yang gini, kamu kan gini. Aku cuma gini. Kalau dia benar, ya aku harus memperbaiki diri. Kalau dia salah, ya udah biarin aja. Gitu doang sih. Jadi nggak bisa marah juga, nggak nemuin lah. Nggak, aku belum sekarang ini ya. Sekarang ini aku tidak lagi menemukan satu alasan untuk marah. Enak banget ya. Enak banget. Tidak menemukan satu alasan untuk marah. Karena dari sudut pandang Al-Quran semua yang terjadi dalam hidup ini wajar. Nah itu dia. Nah, itu biar bisa melihat wajarnya itu sih. Dihujat orang, ya emang namanya lu cobaan. Hidup emang mesti gitu. Ya kan? Melihat anak yang nggak sesuai keinginan ya, emang anak cobaan. Sesuai, ya? Emang wajarnya gitu. Apalagi coba ditipu orang. Ya alhamdulillah dikasih pahala ya kan, dibawakan perbekalan kita. Dizolimi enak. Gitu ya Mbak ya, enak. Gimana tuh caranya? Dizolimin enak. Kalau udah punya keyakinan gitu emang, ya emang nggak ada marah ya. Apa yang mau dimarahin? Bingung, bener. Gitu. Kita mobil kita nggak bisa masuk rumah, di depan dia taruh pasir segunung gitu, kita nggak bisa masuk rumah. Lalu ini gimana ya? Tapi dipikir, pas lihat gitu ya, wah dia kan menzolimi aku ya artinya. Waktu itu kita kasih tahu aja, boleh nggak dia dipinggirin? Tapi nggak bergeming. Wow, ini dia sedang memberikan pahalanya pada kita ya, gitu kan. Langsung lagi mau parkir langsung mundur. Terus kata Mas Haji, kenapa mah? Mari kita ke toko kue, beli kue yang paling enak. Langsung sorenya aku kirim, say thank you. Aduh, itu kekuatan sudut pandang spiritual tuh bisa begitu. Asli ya, gila banget. Karena kalau kita pakai sudut pandang lingkungan cobaan. Ya udah berantem lah sama tetangga gitu pastinya. Ini kan bukan aku. Pastinya, atau pakai sudut pandang positive thinking gitu misalnya. Oh mungkin dia belum sempat. Itu sehari 2 hari masih juga. Iya sensitif juga, ya kan pasti marah-marah juga kira-kira. Sedangkan tadi Mbak Inka nggak menemukan satu alasan pun untuk marah. Iya. Karena itu ya tadi sudut pandang spiritualnya ya. Dia sedang menzalimi aku. Dia sedang mentransfer pahala ini, terima kasih. Gitu. Langsung. Kalau marah coba Mi. Ya iya. Orang ini kepahamannya di situ ya, kan persepsinya itu ya. Aku sih kalau sekarang merasakannya justru Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayangnya buat kita. Jadi segala sesuatunya sudah diberikan gitu buat kita. Artinya Allah tuh memfasilitasi banget lewat apapun kita, lewat apapun peristiwa apapun yang enak nggak enak. Memang Allah tuh fokus dan konsisten sama janjinya, akan kuberikan ujian berupa nikmat dan bencana. Emang konsisten gitu. Jadi bencana, musibah itu emang kasih sayang Allah ya. Gitu. Terus juga kenyamanan, kenikmatan, yang nikmati aja, emang itu kasih sayang Allah. Jadi memang yang aku rasakan sekarang, masa sih ada ajaran sebegitu canggih nggak mau dipakai? Masa cuma mau diafal-afalin aja, dikaji-kaji, terus kapan ngamalinnya, ngapain? Nah, kapan kita merasakan keindahan ajaran ini? Sementara ajaran itu untuk selama kita hidup ya, iya, itu kita pakai dalam kehidupan, digunakan buat kita survive. Lalu kapan? Apalagi seumur aku nih udah maghrib istilahnya ya, masa masih mau belajar terus, terus kapan merasakan keindahan ajaran Tuhan? Iya. Aduh. Gila ya, terbuka banget ya jadinya Mimi. Jadi bisa ya Mi. Iya, jadi sifat itu bukan sifat, tapi itu adalah sikap yang ditentukan oleh persepsi dalam kalbu aku gitu ya Mbak ya. Dan itu bisa dirubah saat aku mau merubah sudut pandang, memilih persepsi yang sesuai dengan Al-Quran itu ya, dengan pedoman hidup kita ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang pemarah itu bisa menjadi tidak pemarah dengan belajar tidak marah. Maknanya adalah tidak ada karakter yang tidak bisa dirubah. Tinggal permasalahannya adalah mau atau enggak. Mau lah bisa ya, berarti bisa ya Mbak Inka ya. Tunggu, aku mau banget kayak gitu kan, mau capek marah-marah terus, capek dong lo, paling udah dikomplain, masa aku mau jadi setan terus ya kan, buat orang lain, menghasut orang lain terus, aku nggak mau kayak gitu tuh. Tadi tunggu, apa kalau kita marah terus sama juga kita sedang menasehati anak kita bahwa nah, setiap masalah dalam hidup solusinya adalah marah. Tuh kan? Dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi memang kita harus mau melakukan perubahan. Iya, mau aku Mbak. Tapi mutlak. Iya mutlak. Nah, tapi tadi di mana Mbak? Di mana Mbak Inka bilang aku bisa belajar? Mau. Iya, aku tuh di ini ada metode tafakur itu di Majelis Mutiara Tauhid di Bandung. Ya nanti kalau ini ntar kita japri-japrian ya, gimana mau. Iya. Karena memang kita butuh sih satu metode yang lebih memudahkan proses ini. Gitu. Dia bukan aliran, bukan ajaran, gratis semua di sana itu, karena memang mereka bukan aliran atau ajaran, bukan organisasi pula yang ada iuran. Itu hanya satu metode, gimana sih caranya? Sekolah gitu. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi aduh, senang banget Mimi. Ternyata bisa dirubah kalau aku mau ya Mbak Inka. Iya, tapi aku mau. Semangat mau. Yes, karena aku mau hidup aku. Masalah emang ada. Ya kan? Karena masalah emang ada, cuma ada di Facebook, Instagram, YouTube channel, Spotify dan TikTok. Yeay. Aku tunggu juga ya soulmate ya untuk sharing masalahnya dan juga sharing bertanya dan sebagainya, karena kita semakin banyak masalah kita semakin senang untuk kita bahan belajar. Iya, kita makin bisa berbagi wawasan mengenai masalah menjadi tidak ada masalah gitu. Yes, terima kasih banyak Mbak Inka ya. Aduh emang happy banget. Aku juga ada jalan keluarnya. Yeay, tinggal akunya yang mau sin kita. Kita belajar sin. Ya, soulmate, kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, soulmate.